Pengarah sensasi Syamsu Yusof berkata kedua-dua isterinya iaitu Puteri Sarah dan Ira Kazal adalah kekuatan serta menyifatkan kemelut rumah tangga dihadapi ketika ini adalah ujian daripada Allah. Memetik utusan online dalam sidang media baru-baru ini, Syamsu berkata emosinya dan isteri kedua masih terkawal dengan memperbanyakkan solat. Baik Sarah atau Ira, kedua-duanya adalah kekuatan saya. Ini adalah satu fasa ujian dalam hidup. Apa yang masyarakat luar cakap seburuk mana perkejaman, kita kena kuat. Saya ada persembahan tentang kemelut yang berlaku dengan Ira. Mestilah kami suami isteri ketika sedang makan berbuat tentang dugaan yang perlu kami tempuh bersama. Alhamdulillah semuanya masih terkawal. Kena banyakkan solat dan kuatkan semangat. Ujian Allah berikan, katanya. Daripada itu, Syafiq turut menafikan dakwaan Ira membuat akaun palsu untuk mengganggu keluarganya serta meluahkan rasa syukur isteri keduanya itu mendengar kata, "Saya minta maaf." Alhamdulillah, isteri kedua saya memang dengar kata saya. Dia tak pernah keluar kenyataan apapun. Kalau ada pun sikit sahaja pasal Ira buat akaun palsu, sejauh mana kebenaran itu? Bila kita bicara pasal akaun palsu, susah nak buktikan. Ibu saya, ayah saya mengganggu. Sekali lagi, anda yakin isteri kedua saya yang buat? Bukan saya nak backup Ira, cuma sejauh mana kebenaran? Katanya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.